Seterusnya kita ke Terengganu. Jumlah penduduk terkesan banjir terus catat peningkatan. Terus bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Hulu Terengganu. Jamilah, bagaimana situasi di sana? Ya, Otto, terima kasih untuk perkembangan banjir di Terengganu. Seperti yang anda nyatakan sebentar lagi, penduduk jas banjir sebenarnya telah meningkat kepada 22,511 orang yang ditempatkan di 228 PPS setakat 4 petang tadi. Dan Otto, saya sebenarnya bersama-sama dengan Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja RMD Farah Kem Sri Pantai Kuala Nerus, kami Ops Muni digerakkan, diatur gerak bagi membantu penduduk terjejas banjir khususnya di kawasan Kampung Bukit Tadok ini. Selepas hujan lebat yang berlaku hampir menenggelamkan kediaman mereka lebih 1 meter ekoran limpahan air sungai Telemong. Sebentar saja tadi kami bersama dengan pasukan penyelamat telah pun membawa seorang warga emas ke lokasi yang lebih selamat selepas kediamannya juga turut digenangi banjir. Selain itu juga, Ops Muni ATM juga turut melakukan pemeriksaan kesihatan ke atas penduduk yang terjejas banjir di daerah Hulu Terengganu ini. Kalau saya boleh kongsikan, meskipun jumlah terjejas banjir semakin bertambah, namun situasi di sini sangat terkawal dengan kolaborasi semua agensi penyelamat yang terlibat di Terengganu ini. Dan cuaca di Hulu Terengganu ini juga, hujan masih lagi turun dengan lebatnya dan dijangka lebih ramai lagi penduduk terjejas banjir khususnya di kawasan Kampung Bukit Tadok dan sekitar ini akan dipindahkan. Itu saja yang dapat saya kongsikan untuk berita wilayah petang ini. Laporan seterusnya akan saya bawakan lagi dalam berita perdana malam ini. Otto, kepada anda, silakan. Terima kasih, Jamilah, langsung dari Terengganu.